Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong. Renungan kita hari ini, Minggu 24 Desember 2023, berjudul Intervensi Allah Memungkinkan Kita Melangkah. Didasarkan pada Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dan yang menjadi pusat pemenungan kita, Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salah satu ciri orang yang putus asa adalah menutup diri bagi hadirnya kemungkinan-kemungkinan. Terkadang kesimpulan begitu cepat diberikan, seolah-olah tidak ada lagi jalan dan pilihan-pilihan yang dapat diambil. Pada akhir minggu terakhir Advent sekaligus saat akan menyongsong perayaan Natal malam ini, sekali lagi kabar baik dari Allah menyapa kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikianlah kata malaikat Gabriel kepada Maria. Allah hadir untuk menegaskan kemungkinan-kemungkinan baru yang melampaui akal budi dan perasaan manusia. Kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus secara ajaib dalam kandungan bunda mereka adalah bukti dari cara Allah. Atau bukti dari banyak cara Allah mengintervensi tatanan hidup manusia demi hadirnya damai sejahtera bagi dunia ini. Apa yang kita alami dalam hidup memang tidak selalu sesuai dengan dambaan kita. Ada kalanya kita merasa seperti menghadapi jalan buntu. Pandangan kita terbatas dan langkah kita terhenti. Namun, berita Injil telah menggugah kita untuk menyadari bahwa kuasa kebaikan Allah tidak pernah jauh. Allah memungkinkan tersedianya jalan-jalan baru dalam rencananya yang menyelamatkan bagi kita. Ingatlah bahwa apa yang Allah rancangkan jauh lebih indah dari apa yang kita dambakan. Lalu bagaimana tanggapan kita dalam menerima kabar baik ini? Seperti Maria, kita boleh mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, aku percaya intervensimu yang indah dalam pandanganmu bagi hidupku. Ya Allah, temanilah hambamu ini dalam ziarah perjalanan hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.